Ayo ngaku, siapa di antara kalian berdua Despa yang asli? Aku Pak Despa yang asli. Tidak, akulah yang asli. Ah, sial. Sepertinya akan cukup sulit menemukan Despa yang asli, Pak. Karena mereka benar-benar mirip ini. Bapak tenang saja, saya telah menemukan cara ini. 45 ditambah 45 sama dengan berapa? 90. Duh, kenapa Bapak tim yang benar jawabannya, Pak? 45 ditambah 45 sama dengan berapa, Despa? 2, Pak. Pintar. Hah? Kok bisa? Alhamdulillah ya, Ma. Akhirnya kita sampai rumah juga. Iya, Pak. Alhamdulillah. Tapi badan mama capek banget nih, Pak. Sama lah, Ma. Papa juga capek banget ini. Yaudah, Pak. Cepat buka pintunya. Oke, Ma. Ma, Papa kok kayaknya sesuatu ya, Ma? Suaranya kayaknya di bawah karpet lah, Pak. Ada cookies. Loh, kok bisa ada cookies, Pak? Jangan-jangan hari ini adalah hari di mana kalian akan dibebaskan. Kamu, setelah kamu bebas nanti, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan makan sambil nonton televisi, Pak. Setelah itu, ya saya akan beli ganja di tempat teman baik saya, Abdul. Ah, dasar idiot. Jangan lakukan itu akan melanggar hukum. Kalau kamu? Kalau saya akan langsung ke rumah sakit, Pak, untuk menjenguk ibu saya. Baru pulangnya, saya beli ganja di tempat teman saya, Abdul. Kalian berdua sama saja. Jangan lakukan itu akan melanggar hukum. Kalau kamu, saya akan beribadah, Pak, dan membaca kitab-kitab suci. Setelah itu, saya akan melanjutkan bisnis saya hingga sukses. Nah, kalian berdua harus contoh dia. Dia makhluk kegiatan yang positif. Hei, tahanan. Siapa namamu? Nama saya Abdul, Pak. Wah, alhamdulillah. Seneng banget kayaknya, Bro. Sampai ngucap alhamdulillah kayak gitu kali. Ini, Bro. Di media sosial ini dikatakan bahwa orang Jepang udah banyak masuk Islam, Bro. Alhamdulillah banget lah kalau gitu, Bro. Mungkin banyak saudara kita. Iya, alhamdulillah banget nggak tuh? Bro, tapi Al-Nasr ayat 2? Hah? Al-Nasr ayat 2? Bentar. Ya ampun! Mau jawab apa lagi nih? Bro, lihat jawaban lu dong. Nah. Nah, gitulah. Dasar bodoh. Bro, ya jawaban lu dong. Sorry ya. Alah, pelitnya lah. Ya nah. Gitulah. Dasar anak bodoh. Baik anak-anak, nilai tertinggi di ujian kali ini jatuh kepada... Siapa lagi kalau bukan gua? Pasti gua lah nih. Despa! Yes! Hah? Wow, ternyata negara Cina ini canggih banget ya, Bro. Wih, iya, Bro. Di sini canggih banget, gila. Aku rasa sih negara kita mau dapat apanya ya kan? Parah emang. Bro, kita ke sana yuk, kayak seru tuh. Boleh tuh, ayo. Nah, ini adalah di mana penyakit COVID-19 itu berasal, Bro. Kalau lo tahu, ini kota apa coba? Kota COVID-19 berasal? Kota Wuhan. Iya, benar. Ini adalah kota Wuhan. Bro, ada yang kesalahan tuh, Bro. Hah? Di mana, Bro? Itu di sana. Wih, iya, Cok. Ayo kita tolongin sekarang. Jangan. Kenapa, Bro? Lo lupa apa, Bro? Kita kan lagi di Cina sekarang. Hah? Oh iya. Kuburan nenek lo yang mana, Bro? Yang itu, Bro, kuburannya. Ayo. Ayo.
Nah, inilah dia bro, kuburan nenek gua. Oh, ini dia kuburannya. Iya bro, yaudah ini sekarang. Ayo, ayo. Amin. What? Bro, kuburan yang dekat pohon mangga itu kuburan siapa ya? Ya gue gak tahu lah bro. Di tempat makam ini, yang gue tahu ya cuman kuburan nenek gue. Oh. Emangnya kenapa bro? Aku lihat kuburannya itu berapi coy. Ah, yang bener lu. Iya. Coba kau tengoklah di dekat batu nisan sama di tengah-tengah kuburannya itu. Berapi kan? Wih, iya berapi coy. Jangan-jangan. Ais. Nah, cantik banget memang langitnya. Lagi ngapain, Pak? Eh, nggak ada, Des. Papa lagi mau tolongin langit aja ini. Soalnya langitnya cerah banget hari ini, jadi pemandangannya bagus. Oh. Iya sih, langitnya cerah banget hari ini. Nah, dapat foto mataharinya. Bagus lah hasilnya, Pak. Ya, bagus lah. Papa kan fotografer sih. Hele. Semutang fotografer, sombong banget ya. Pak, jangan lupa foto bulannya juga lah, Pak. Aduh, ngaco aja kamu. Ini kan masih siang, mana ada bulan? Loh, papa lah yang ngaco, itu kan bulan. Hah? Di mana? Itu. Loh. Itu bukan bulan, Des. Hah? Itu bukan bulan. Jadi, wow, gila ya, pemandangan pantainya bagus banget bro. Wow, iya bro, airnya jernih lagi di sini. Bro, ayo ke tengah kita yuk, mumpung air lagi surut nih. Hah, boleh tuh boleh. Ah, ayo ayo, yuk. Nah, gini kan makin mantep pemandangannya ya kan bro. Iya bro, makin mantep. Kita bisa lihat sunset lagi dari sini bro. Wih, iya. Cantik banget ya ternyata sunset. Bro, itu hewan apa ya, bro? Itu ikan, kan? Hah? Di mana, bro? Itu, bro, di sana. Waduh! Itu ikan aljasasa, bro. Hah? Emangnya? Tapi kenapa, bro? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Di meja. Iya, Mas. Ayo, Bro, kita makan sama-sama. Hah? Eh,
Ayo bro, kebetulan gue lagi lapar banget nih bro. Hai tante. Aduh, tiba-tiba perlu rumah sakit Des. Aduh, tolong mama Des, tolong. Ma. Sial. Sebenernya gue gak berharap tadi. Yes, akhirnya datang juga. Apa yang kau lakukan? Kau telah menjatuhkan barang berhargaku. Barang berharga katamu? Itu bukan barang berharga, tapi barang murahan. Dengan uang yang kupunya, aku bisa membeli apa saja yang kumau, termasuk barang murahan itu. Cukup pembuli, cukup. Kau diam, kau tidak usah ikut campur. Apakah kau ingin melihat ayahmu dipecat dari perusahaan ayahku? Kau pikir dengan semua uangmu itu kau bisa mendapatkan barang seperti ini? Kau salah. Hanya dengan kerja keras kau mampu memilikinya. Anak manja sepertimu itu tidak akan pernah mengerti.